Kalau saya jual kopi sekarang cuma 15.000. Tapi kalau kopi yang dulu itu yang kopi usin dulu itu 16 17 gitu. Kalau permintaan ini orang tani sih harganya supaya bagus ya itulah, jangan sampai cuma 15. Harganya maunya kalau di sampai 20 atau lebih dari 20 itu baru sederhana, itu masih kemakan. Kopi ini kan biayanya banyak, anak mupuk, anak ngoret. Ya kalau saya nilai ya lagi jauh. Mana sedangkan kalau kopi 1 kintal enggak dapat beras 2 kintal, enggak. Harga beras kan 10 sampai 9 ribu. Harga kopi cuman 15, jadi cuman dapat 1,5 kintal beras. Jadi kalau dihitung-hitung itu kalau petani beras 6 beli, ya habis usim, habis duit, itulah ya. Nggak ada lebihnya kalau cuman ngandalkan kopi aja itu. Kalau saya sih belum merasakan, tapi ya entah orang-orang itulah masih ya biasa-biasa aja kayak gini. Ya memang ada lebat sedikit sekarang. Kemarin kurang, tapi sekarang ini lumayan juga, rata-rata itu buah semua, walaupun ininya kecil-kecil itu. Kalau tahun kemarin banyak yang kosong, kalau sekarang memang bagus, ya. Ya, mentalnya sih naik, jangan kayak gini terus. Petani kopi nggak bangun ini, apalagi ya untuk bisa bangun. Kalau petani kopi ini kalau yang sederhana itu ya paling enggak kalau 25 ya masih ada lebihnya. Tapi kalau harga kopi 15 ya memang pas-pasan itulah.